di sana ya, warga besar. Nah, saya boleh hajar ini juga warga masyarakat yang di tengah. Maka ini mangga pada merimbingnya. Hadirin yang berbahagia, terutama ibu, adik, dan bapak Solihin, ibu Dewi, dan bapak Lutfi, anakku tersayang, anakku tercinta, Ahisni dan Teh Tami, yang hari ini berada dalam kebahagiaan, berada dalam suasana yang berbunga-bunga. Karena apa? Pada hari ini doa dan restu dari keluarga, dari Handai Tolan, dari keluarga yang jauh yang dekat itu sudah disampaikan. Begitu banyak para tamu undangan yang sudah memberikan doanya, kiranya akan memberikan makna untuk membangun sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pertama, saya
sim kuring teh ibu ya teh ngadek nadi dia teh karena apa nungun dipun lansep ibu ade wayahna jana saketi sasireun sabegereun ya kedah masihan mau itu hasanah pilih kita lagi di jalan kasampangan maka sim kuring di dia sing untuk ayeuna jibeuh tarang jibeuh dijiga seubur. Jadi insya Allah, ya, anu istrina ageng, anu salirana ageng istrina, pamegetna suamina mau nikah deui tenangmu. Jadi lamun suamina hoyong teu nikah deui, sing ageng salirana, margi eta dibeuh, dijiga seubur. Gitu. Kumaha jawaban anu jadi salaki kanu jadi pamajikan? Ya harmonisasi. Cek salaki na kanu jadi pamajikan. Mama, kunaon kudu renang. Lumba-lumba bae ge jibeuh. Eta teh renang bae tiap poe. Hiu oge jibeuh. Kitu. Padahal renang tiap poe. Nuka dua, si suami akhirna ibu na bade ka pasar teras nuhunkeun dipang meserkeun buah-buahan. Naha cenah ge kudu meser buah-buahan akan papat kunaon kudu meser buah-buahan supaya kinclong. Pan anu hungang mah meureun lamun salaki mamah teh dina kaayaan wajahna terang ceria ya penuh karisma anu alus teh eta teh mamah-mamah kene. Kumaha jawaban cek istrina? Bapak lamun ka mamah tadi nyontokeun diu nyontokeun lumba-lumba maka ayeuna mamah bade ngajawab kana naon disampaikeun ku bapak. Teu kudu meser buah-buahan. Da monyet bae ge anu dahar buah-buahan terus-terusan ternyata pas kitu bae beungeutna teh robah-robah. Nah, adakah di sini harmonisasi di dalam rumah tangga? Harmonis. Hidup ala Rasul. Ha hidup. A ala erna Rasul. Untuk apa? Untuk menciptakan keindahan di dalam rumah tangga, untuk menciptakan kenikmatan di dalam rumah tangga, dan untuk menciptakan sensasi di dalam rumah tangga. Biasanya ibu-ibu sok sensitif kan, namun gestar sensasi. Jika nak ya, cakap kapasar dia asuk anu rada kata anu kira-kira ayana ayah kacamata tembus pandang bu, ya. Ya, ayah kacamata tembus pandang. Jadi hadirin memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harmonis itu adalah hidup ala Rasul. Di mana seorang istri mampu memberikan kenikmatan, suami mampu memberikan kenikmatan. Istri dan suami mampu menciptakan keindahan, indah, nikmat. Ya, nikmat. Nikmat indah. Esna ternyata bisa menciptakan sensasi. Ya. Jadi hidup monoton. Ia akan membekukkan aliran darah. Bu, jadi ai darah urang teh perjalananna teh 94 km. Sadaya tadi 94 km muter.
Nah makanya, bagaimanakah kita bisa mencairkan darah kita? Tentu, ciptakan rumah tangga itu yang tadi. Ada 15 sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum itu perlu ku hadirin ini sampaikan, Bu, terutama Kak Ahisni sareng Neng Tami, anu panganten baru, rata-rata nama di dia panganten bari, ya. Ainu bari teh acai, acai enteng bari teh sok karangan lah. Oh, benar. Yang pertama, ada 4 pilihan. Ahisni, Neng Tami, ada 4 pilihan. Rumah tangga siapakah yang akan dipilih oleh kita, yang akan dijadikan sebagai contoh rumah tangga? Jadi 2000 nambah. Luka hiji. Aya anu soleha tapi pamegetna teh kafir. Itulah contoh rumah tangga Fir'aun. Siti Aisyah seorang yang soleha. Itu tipe pertama. Apakah kita mau mengikuti naik nurutan seperti Fir'aun? Soleh istrina kafir, maksiat suamina. Nuka dua, soleh suamina. Ternyata tesoleh anu jadi istrina. Siapakah itu? Nabi Lut alaihi salam. Yang ketiga, aya rumah tangga anu sarua teu solehna, suamina teu soleh, istrina teu soleh, kafir, kafiroh, dua nana. Siapakah dia? Abu Lahab sareng istrina. Yang keempat, yang ideal adalah rumah tangga Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam dengan Siti Sarah. Siti Sarah soleha, Nabi Ibrahim soleh. Dari 4 contoh rumah tangga yang terdapat di dalam Al-Qur'an ini, mangga digali. Utamana ku Neng Tami sareng Ahisni. Ya. Ketika kita ingin mencoba untuk menghadirkan keindahan, bagaimana Rasul itu bisa minum, ya, di bekas minum Siti Aisyah, bagaimana Rasul itu satu selimut dengan istrinya, bagaimana Rasul itu bisa mengajak jalan-jalan istrinya. Jadi para bapak, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengajak pergi di waktu malam istrinya untuk berjalan-jalan. Hang, ukur ningali bulan umpamana. Lamun cenah di dieu ngan ukur makan umpamana. Dilesehan ngan ukur nuang baso. Tapi Rasul. Dan kadang Rasul berbaris di cinta Siti Aisyah alaihissalam. Kita coba dengan lagu Aisyah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keindahan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata menggugah hati kita. Betapa indah kata-kata yang selalu diucapkan oleh Rasulullah. Betapa menyejukkan kata-kata yang senantiasa terucap dari bibir Rasulullah. Betapa menenangkan segala yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah sebuah keindahan. Indah tidak hanya dalam bentuk tubuh. Indah tidak hanya dalam bentuk fisik. Tetapi keindahan itu dibangun ketika keserasian itu ada antara nilai-nilai agama, nilai-nilai masyarakat, nilai-nilai keluarga dibentuk dalam satu perilaku. Bagaimana ia bisa menjadi sosok seorang suami? Bagaimana ia bisa menjadi sosok seorang istri? Itulah yang mesti menjadi suatu catatan yang paling kuat di antara catatan-catatan yang lain. Neng Tami, oke Ahisni, mangga. Ciptakan seperti apa? Rasul tidak pernah menyebutkan ya, nama apalagi dengan panggilan yang kasar terhadap istri. Ya. Nah, karenanya, yuk. Lebih tinggi tiga tingkat dibanding